Dan gue Artio. Di program Health Venture kali ini akan ada 10 video yang terdiri dari 3 level. Ada level easy, medium, dan yang terakhir level hard. Wow, bakalan seru banget. Tenang aja, walaupun sampai level hard, aku akan kasih tahu opsi yang lebih mudah. Dan Artio, yang sedikit lebih sulit. Nah, jadi versi yang lebih sulit dikit lah. Dan jangan lupa nih teman-teman, ajak semuanya. Pasangan kayak kita, pasangan suami istri, pacar, teman, adik, kakak, orang tua pun bisa. Jadi ingat, kita tuh sehat harus bersama-sama. Nah, jadi jangan sendiri aja, sehat bareng-bareng, nanti happy bareng-bareng. Di video kali ini, latihan aktivasi otot seluruh tubuh. Aktivasi otot itu harus dilakukan sebelum memulai olahraga. Jadi teman-teman bisa lakukan ini sebelum melakukan gerakan-gerakan olahraga yang akan dimulai. Nah, apa sih manfaatnya? Agar badan kita siap untuk melakukan olahraga. Jadi hasilnya maksimal. Langsung aja kita mulai. Let's go! Oke, kita langsung aja mulai di mobility workout. Ini ada 3 bagian, yaitu upper body, lower body, dan core mobility. Langsung aja kita mulai ke upper body mobility dulu. Let's go! Lanjut ke lower mobility. Jangan lupa, walaupun ini hanya mobility dulu, belum benar-benar melakukan olahraga, teman-teman harus selalu nafas dan kontrol formnya ya. Dan yang terakhir yaitu core mobility. Oke, setelah mobility, lanjut kita ke dynamic workout. Ini ada 3 gerakan dan 3-3-nya gerakannya akan berbeda antara aku dan Artio. Jadi teman-teman silakan pilih yang lebih menantang dan juga nyaman untuk dilakukan. Oke, gerakan pertama langsung aja walk in place untuk aku dan jog in place. Jadi sedikit loncat untuk Artio. Let's go! Lanjut, yang kedua ada step jack dan jumping jack. Jadi bedanya adalah yang satu loncat dan yang satu hanya step keluar dan balik ke dalam. Jadi pilih ya teman-teman yang kira-kira lebih menantang tapi tetap nyaman untuk dilakukan. Dan yang terakhir ada bear plank dan juga plank. Nah, ini juga beda nih gerakannya. Ya pasti bear plank lebih mudah dilakukan daripada plank. Tapi teman-teman pilih yang menantang juga nyaman untuk dilakukan. Semangat terus! Yes, gerakan-gerakan tersebut kita ulang 3 kali set atau 3 kali putaran. Semangat terus teman-teman!
senang banget udah selesai aktivasi otot dan kita bisa lanjut ke workout selanjutnya yang lebih menantang dan pastinya seru banget. Bye-bye!